itu yang berlaku, saya rasa mungkin kena buat report. Saya tunggu kerajaan lah. Yalah. Kita tunggu kerajaan yang ada ini, menteri kewangan yang ada, yang juga PM, untuk dedahkan dokumen-dokumennya, declassified, untuk serahkan kepada SPRM. I think soon kot, kalau kita haraplah kerajaan. Ya, kita dengar Datuk Seri pun ada sebut, dia kata, saya punya file, dia kata. The next one ni, which is yang kita bincang hari tu. Later kemudian, dalam pada commotion tu, dalam pada perbincangan, tukar kerajaan dan sebagainya, timbul bawah-bawah ni, Tan Sri Vincent Tan daripada Berjaya pergi saman kerajaan daripada isu Sepangkor. Okay. Isu apa nama Nazar dan Berjaya, di reject LOI, kemudian apa orang kata, dapat kepada Sepangkor. Okey, kita pun terkejut juga, macam mana sebuah syarikat yang 700 million more got the project berbanding dengan Vincent Tan. What happened? Mungkin boleh cerita. Ini sebenarnya, rakyat tak clear apa isu ni. Tapi kalau mereka tahu isu ni, mereka akan akan timbul satu persoalan besar, bersih ke Mahyudin ni? Apa yang berlaku? Yeah. Tadi yang disebutkan, dia panggil tender apa ni, fleet car itulah. Iaitu membekalkan kereta kepada kerajaan. Kereta yang menteri pakai, timbalan-timbalan menteri pakai, KSU pakai, pegawai besar kerajaan pakai. Yang mana sebelum ini company bernama Sepangkor, selama apa beberapa tahun mereka dapat kontrak. Kontrak mereka habis 2019. Ya. Dan bila buka tender, akhirnya shortlisted 3 company. Yang akan tentukan siapa dapat ialah kabinet. Sebab dia melibatkan 4.something billion. Ya. 4 billion. Jadi bila dibawa ke kabinet, kita lihat yang mana paling murah. Satu, dan mana servis paling bagus. Dan bila kita bincang antara tiga ni, yang paling murah ialah Nazar. Nazar Berjaya. Nazar Berjaya lah. Waktu tu Nazar lah. Sebab apa, kita nampak ada saya dekat kereta. Nazar, mereka paling murah. Dan servis mereka bagus, dan mereka ada mereka punya cawangan untuk service center semua. Yang paling mahal Sepangkor. Jarak beza antara Nazar dan Sepangkor 700 juta. Bukan 700 ringgit. Bukan 700 ribu. 700 juta. Okey. Akhirnya kabinet putuskan Nazar dapat. Kabinet 2019. Ah. 2019 Nazar Berjaya dapat. Bila bertukar kerajaan selepas Sheraton, siapa itu? Pada waktu itu kerajaan di bawah pimpinan Mahyudin tukarkan, dia batalkan Nazar, berikan kepada Sepangkor yang 700 juta lebih mahal. Persoalannya, dan ini telah dibawa oleh apa Datuk Seri Anwar waktu menjadi ketua pembangkang kat parlimen. Kenapa berikan kepada syarikat yang lebih mahal, di waktu kita tak ada duit? Apa di waktu COVID? Di waktu rakyat menderita, apa logiknya beri kepada syarikat yang 700 juta lebih mahal? Kan? Takkan tak ada duit involved? Kan? Ini saya ingat, kalau takkan tak ada duit involved ni, kata-kata siapa tau? Ini saya terpaksa cerita lah, apa live ni. Kata-kata bosku, Najib. Oh yes, dia bangkitkan benda tu. Takkan tak ada involve, dia kata takkan tak dapat sesuatu. Dia tak cakap dekat parlimen. Tetapi ketika perbualan, dia dah ajak saya ke rumah dia. I see. Waktu tu saya tengah bincang untuk minta dia sokong plan pendidikan apa ni pasca COVID. Sebab kita lihat pada waktu tu menteri apa kerajaan di bawah Mahyudin dan juga menteri apa Jidin, Razli Jidin tak buat plan post COVID. Negara dunia lain semua selepas COVID mereka buat long term plan. Apa ni, sama ada reform plan ke correction plan ke apa ni. Kerajaan kita tak buat. Dahlah tak buat, kerja je tutup apa ni, tutup sekolah buka sekolah, tutup sekolah buka sekolah. Kemudian suruh cikgu buat report. Cikgu buat report, suruh buat yang elok-elok semua. Jadi memang menderita cikgu dengan mereka punya sakit belakang, burn out semua tak diambil peduli. Budak-budak terbiar, jadi tak ada ni. Jadi saya buat apa plan pendidikan, saya pernah bentangkan, siapa lihat dekat parlimen pun saya buat, dan saya berjumpa dengan semua ketua-ketua parti. Jumpa dengan Datuk Zahid Hamidi, bagus Datuk Zahid Hamidi, dia kotakan janji dia. Dia kata, jangan takut nanti saya suruh Mak Maslan bawa. Memang Datuk Mak Maslan bawa benda tu. Kan? Kita jumpa dengan ketua-ketua parti lain, semua mereka terima. Tapi memang Razli Jidin dan juga kerajaan pada waktu tu tak nak buat apa-apa. Tak buat apa-apa. Why do you think dia orang macam wallah malam bisawak? Clueless macam dia tu. Kalau clueless, saya dah kata libatkan kami dekat JK Pendidikan ni. Bukan JK apa, Select Committee Pendidikan kat parlimen, get us involved. Tak nak
libatkan kami sebagai orang politik, you get others involved. Yeah, yeah, across party, across ideology, across profession. Tapi profesional ramai. Ah, kan? Ramai. Tak buat juga. Tapi yang penting, orang kata dengan saya, hey, you want to get buying in from apa tu UMNO, go to apa ni Najib. Menariknya Datuk Seri Najib ajak pergi rumah dia. Okay, jadi bila pergi rumah dia, saya hadiahkan dia buku Memory Bukan Memoir. Yeah. Dia kata, macam mana yang apa tu dengar apa tu you kena paksa letak jawatan pasal YTL kan, pasal Bestarina. Dia tahu. Dia kata ada kat dalam buku tu, Datuk Seri. Oh, what do you think? It was Mahyudin. Dia kata it was Mahyudin who initiated this during my time. Ya, yeah. Masa tu dia Perdana Menteri. Dia kata kenapa dia insist sangat nak suruh sambung sampai on the expand of your apa ni jawatan. Ministership. Dia kata kenapa sampai you kena buang jadi menteri sebab dia nak ni. There must be money involved. Yeah. Takkan dia nak buat sukarela macam gitu. He was Minister of Home Affairs. Yeah. Kenapa dia nak gini? Itu kata-kata daripada Datuk Seri Najib, bosku tu. Dan bila kes Penko ni, saya teringat. Dia kata, takkanlah beri lebih 700 juta, there's no money involved. Yeah. Tapi itu bukan kerja kita, itu kerja SPRM lah untuk buat siasatan. Akan, akan jadi, itu yang berlaku. Saya rasa mungkin kena buat report. Saya kita tunggu kerajaan lah. Yalah. Kita tunggu kerajaan yang ada ini, Menteri Kewangan yang ada, yang juga PM, untuk dedahkan dokumen-dokumennya, declassified, untuk serahkan kepada SPRM. I think soon kot, kalau kita ni, kita haraplah kerajaan. Ya, kita dengar Datuk Seri pun ada sebut, dia kata, saya punya file, dia kata. You soon. Itu saya kata, dalam keadaan kita sekarang ni, betapa pendedahan bawa oleh Dr. Mazli Malik berkenaan dengan, banyaklah kalau kita nak susun satu-satu ni, panjang pembelaan kita ni kan. Tetapi, okay, nanti kita dah settle yang Semangkuk semua tu,